rahmat yang paling besar ialah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam. Firman Allah Taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad malaikat menjadi rahmat kepada seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam itu mengajar umatnya semua perkara. Bukan saja mengajar mengenal Tuhan, mengajar sembahyang, ibadah-ibadah yang lain, mengajar halal dan haram. Semua yang halal adalah baik dan memberi faedah. Semua yang haram mendatangkan mudarat. Termasuklah mengajar bagaimana memerintah negara, mengajar politik, mengajar ekonomi. Walaupun manusia itu berbagai bangsa dan berbagai agama, masyarakat majmuk, ajarannya adalah rahmat. Tapi sangat mendukacitakan, masih ada lagi orang bercakap hukum Islam ini tidak sesuai di zaman sekarang. Hukum Islam tidak boleh dilaksanakan. Sebelum datang ke sini saya dengar kenyataan seorang bekas Perdana Menteri yang jadi Perdana Menteri 10 tahun. Kalau dilaksanakan hukum hudud, akan ramailah orang-orang Islam yang kudung tangan. Orang bukan Islam yang elok tidak cacat. Kerana orang Islam dihukum hududkan. Ini cakap-cakap nak tunjuk lebih pandai daripada Tuhan. Lebih pandai daripada Allah Ta'ala. Ingat, orang UMNO yang menyokong pemimpin ini. Ingat mereka yang mengundi Barisan Nasional. Cukup dengan RM50. RM1,000, 5 juta. Kamu nak jawab depan Tuhan pada hari kiamat. Kamu sokong pemimpin yang macam ini. Hukum yang ada dalam Quran bukan rekaan-rekaan ulama, bukan rekaan-rekaan PAS. Ini hukum Allah, Tuhan yang menjadikan seluruh alam. Ini ayat-ayat Quran. Bukalah Quran dalam surah Al-Ma'idah. Firman Allah Ta'ala, والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. سورة المائدة. Buka Quran. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Hukuman cegahan daripada Allah. Firman Allah Ta'ala dalam surah yang sama, innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim arjuluhum min khilafin aw yunfau min al-ard. Sesungguhnya hukuman balasan terhadap
perompak penyamun, lanun-lanun yang mengambil harta secara paksa ialah dibunuh kalau dia membunuh. Dipotong tangan dan kaki bersilang sekiranya dia mengambil harta. Atau dibuang daerah. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang perempuan bangsawan, orang kenamaan mencuri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu pemimpin-pemimpin Arab menghantar wakil menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat rayuan supaya hukuman ini dibatalkan. Orang yang dipilih menjadi wakil, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, cucu angkat kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Usama radhiyallahu an mengayu supaya hukum hudud memotong tangan perempuan bangsawan yang mencuri ini dibatalkan, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah, adakah engkau berani meminta pertolongan dibatalkan hukum Allah? Baginda sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid menyampaikan ucapan, innama ahlaka alladhina min qablikum isa idha saraqa asy-syarifu taraku wa idha saraqa adh-dha'if qata'u wa aymallahi law kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sesungguhnya binasa umat di zaman dahulu apabila meninggalkan hukum Allah, apabila orang yang bangsawan, yang mulia mencuri dibebaskan, orang yang lemah mencuri dipotong tangannya. Adapun aku demi Allah, sekiranya anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak lawan ucapan Dr. Mahathir? Nak lawan ucapan pemimpin-pemimpin UMNO? Padan kamu undi Barisan Nasional boleh 50 ringgit. Boleh 10 ribu, 10 juta ringgit. Padan mu nak jawab depan Tuhan pada hari kiamat kelak.